Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait galaksi tertua terbaru yang ditemukan oleh teleskop angkasa James Webb. Sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Hingga pertengahan tahun 2022, galaksi tertua adalah objek yang didapatkan oleh teleskop angkasa Hubble yang bernama GNZ-11 yang merupakan sebuah galaksi dengan redshift yang tinggi pada konstelasi Ursa Major. Galaksi ini diperkirakan sudah berusia 400 juta tahun. Di bulan Juli tahun 2022, tepatnya sekitar seminggu setelah hasil gambar pertamanya ditunjukkan ke dunia, teleskop luar angkasa James Webb telah menemukan sebuah galaksi baru yang diperkirakan telah ada sejak 13,5 miliar tahun yang lalu. Galaksi itu diberi nama sebagai GLASS-Z13, galaksi yang berasal dari 300 juta tahun setelah Big Bang dan 100 juta tahun lebih awal dari apapun yang dapat diidentifikasi sebelumnya. Semakin jauh objek dari kita, semakin lama waktu yang dibutuhkan cahayanya untuk mencapai kita, dan dengan demikian menatap kembali ke alam semesta yang jauh berarti melihat ke masa lalu yang dalam. Galaksi GLASS-Z13 bukan satu-satunya galaksi yang diamati oleh ahli astronomi. Mereka juga sedang mempelajari galaksi bernama GLASS-Z11 yang juga merupakan kandidat salah satu galaksi tertua yang pernah dilihat. Apabila kita melihat galaksi GLASS-Z13 dengan jaraknya yang sangat jauh, berarti kita sedang melihat sesuatu yang sudah ada sejak lama dan mendahului kita miliaran tahun. Dalam hal ini, galaksi ini disimpulkan sudah sangat tua. Tetapi, kita juga melihat kembali ke masa ketika alam semesta itu sendiri masih sangat muda, hanya beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang. Dalam hal itu juga dapat disimpulkan, galaksi ini masih muda dan menjadi salah satu galaksi pertama yang terbentuk. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop James Webb tangkap gambar galaksi tertua GLASS-Z13. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.